Selepas tiga hari berlangsung, persidangan dan Expo Halal Antarabangsa Pulau Pinang PHEC 2023 melabuhkan tirainya hari ini dengan pelbagai cerita kejayaan dan pengalaman. Para usahawan industri kecil dan sederhana SME yang baru menyertai PHEC tahun ini melahirkan rasa teruja kerana dapat turut serta dalam penganjuran persidangan itu. Peserta yang ditemui kru Berita Al-Hijrah mengakui PHEC adalah pentas untuk mereka mendalami ilmu perniagaan selain membina rangkaian perniagaan baharu dengan usahawan dari luar negara. Kali pertama saya join PHEC dan saya tengok perlu diadakan lebih kerap event-event yang macam PHEC ni supaya dapat ketengahkan usahawan-usahawan yang dalam kategori SME. Ini pertama kali datang PHEC, nak join kerana West Sumatra itu punya package tour, especially for tourism. Kami di West Sumatra Tourism Board ini juga kerana sekarang sudah ada direct flight from KL to Padang. Nah, jadi Padang pun mulai banyak potensi untuk travel. Usahawan berharap penganjur Expo sebegini akan diteruskan kerana ia memberi peluang kepada para usahawan mempromosi produk halal mereka secara meluas. Sementara itu, pengunjung yang ditemui juga memberi maklum balas yang positif kerana dapat melihat dan membeli produk halal tanpa rasa ragu-ragu. Pameran-pameran macam ni memang bagus dan rasanya lagi bagus kalau dibuat lebih kerap. Okey, sebab banyak orang kita kat Malaysia ni lah kadang-kadang keliru dengan benda ni halal tak halal ke apa-apa kan. So bila ada pameran macam ni, kita boleh buat pilihan yang tepat lah. Sama ada benda tu halal ke tak halal ke, kita dah tahu. Baguslah untuk promosikan produk-produk halal apa semua tu kan. Sebab ada setengah tu yang kita pun tak pernah jumpa kan. Kan ada setengah tu dia kat setengah tempat je ada. Yang kita tak pernah jumpa. Ha, ni baru dapat tengok lah setengah tu, baru dapat rasa tu. PHEC 2023 kali ke-12 berlangsung selama 3 hari yang bermula 23 Jun di Spice Arena dan juga Pusat Konvensyen Setia Spice di Bayan Baru Pulau Pinang. Sebanyak 315 gerai pameran dan jualan disediakan kepada pengunjung yang mahu melihat kepelbagaian produk halal sama ada dari dalam negara mahupun luar negara.